Karena yang saya lihat di lapangan, banyak rumah sakit yang tidak memiliki spesialis-spesialis tertentu yang berkaitan dengan misalnya MRI, yang berkaitan dengan cath lab, berkaitan dengan mamogram. Spesialisnya belum ada, tapi sudah didorong untuk izin selain ke sana. Tidak. Ya ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah. Kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Pemerintah sendiri akan membentuk dan. Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Itu kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih. Pak terkait kesehatan sendiri, Pak. Terkait kesehatan sendiri, Pak. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Benar nggak, Pak? Terima kasih. Ada peluang ketemu sama Pak Sobeka nggak, Pak? Terima kasih, Pak. Itu tadi saudara pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menghadiri dan membuka rapat kerja nasional sektor kesehatan dengan tema transformasi kesehatan melesat menuju Indonesia emas. Beberapa hal yang disampaikan tadi oleh Presiden seperti PR besar di sektor kesehatan mulai dari penanganan stunting, penyakit jantung dan juga kanker, dan juga PR soal jumlah dokter spesialis di Indonesia yang beberapa waktu kebelakang juga sempat menjadi sorotan. Presiden sempat menyampaikan atau menjawab pertanyaan soal rapat pleno KPU hari ini. Presiden bilang bahwa ini artinya tahapan pemilu sebentar lagi usai,